Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya? Kembali berjumpa dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kembali kami datang kepadamu. Kami rindu mendengarkan suaramu. Mari kau berbicara buat kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan kami untuk mengerti firmanmu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita sampai di hari yang ke-146. Saya memberikan judul kebahagiaan orang benar ya. Dan nas yang kita baca diambil dari Mazmur pasal 119 sampai 118. Dan kali ini kita akan belajar dari Mazmur 112. Saudaraku, banyak orang yang hidupnya ingin berbahagia. Kalau ditanya, pasti semua orang ingin berbahagia. Tapi sulit mungkin untuk bisa mengalami satu kehidupan yang benar. Seperti apa yang Tuhan mau. Ketika kita sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, sudah pasti Tuhan akan memberikan kebahagiaan. Ya. Dari pasal ini kita akan belajar beberapa kriteria orang benar. Ya. Yang pertama adalah orang benar adalah orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan suka akan perintah Tuhan, ya, ini ada di dalam ayat yang pertama. Ketika kita takut akan Tuhan, bukan sekedar suka melakukan firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang benar dan pasti akan berbahagia. Orang benar berbicara mengenai orang yang hatinya penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan, ya. Hatinya tidak goyah, hatinya teguh, ya, hatinya tidak takut kepada kabar celaka, ayat 7 dan 8. Ya, tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Orang benar adalah orang yang hatinya penuh kepercayaan, tidak bimbang, tidak ragu, tidak goyah, tetap teguh kepada Tuhan. Dan orang benar berbicara mengenai orang yang hatinya penuh dengan belas kasihan, ya. Hidupnya penuh dengan kebajikan. Dia sadar ketika dia diberkati adalah supaya dia juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat 9 mengatakan bahwa ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selamanya. Dikatakan bahwa tanduk yang meninggi dalam kemuliaan. Saudaraku, ketika kita bisa hidup benar, maka udah pasti kita akan mengalami kebahagiaan. Dan berkat-berkat Tuhan itu akan mengejar kita. Ayat yang kedua mengatakan bahwa anak cucumu akan perkasa di bumi. Bagaimana anak cucu kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Ayat yang ketiga mengatakan bahwa harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Dan ayat yang keenam mengatakan bahwa akan diingat selamanya. Waktu kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka kehidupan kita sungguh-sungguh akan berdampak. Kehidupan kita akan menjadi berkat. Kehidupan kita akan menjadi teladan dan meninggalkan jejak yang luar biasa. Meninggalkan warisan iman yang luar biasa, ya. Oke, saudaraku, dan nas yang akan kita baca besok diambil dari satu Raja-Raja pasal 1 sampai 2, Mazmur 37, Mazmur 71 dan Mazmur 94. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.